Sahabat, aku yakin pasti pernah bermalam di hotel kelas melati hingga bintang 5. Tapi aku yakin pula belum pernah tidur malam di kapal klotok di tengah-tengah hutan yang mirip-mirip hutan Amazon. Sahabat, bila tidur di tengah hutan seperti ini, pasti akan merasakan sensasi yang luar biasa. Mungkin melihat. Oh, ada buaya. Bekantan ya? Ada yang biawak. Mengapa tidak? Karena kita tidur beramai-ramai, tapi situasinya sunyi dan gelap. Hanya diterangi sinar lampu 5 watt dan sekali-kali terdengar lolongan uak-uak atau monyet hitam. Tepatnya pukul 17.55, kapal akan bersandar, persiapan untuk istirahat malam. Sahabat, sebenarnya kami ada 2 grup dengan total personil 14 orang dan dibagi 2 kapal. Makanya ketika bersandar, kedua kapal kami saling berdampingan supaya ada rasa aman. Sahabat, ada yang bertanya, apa sih kapal klotok itu? Kapal klotok adalah kapal kecil terbuat dari kayu dan digerakkan oleh mesin diesel. Sudah barang tentu suaranya tok 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 dan jalannya lambat. Dulu kapal klotok digunakan untuk membawa kayu gelondongan yang ditebang secara ilegal di hutan. Tapi kini sudah naik pangkat, bukan lagi sebagai media penyembatan kegiatan ilegal, tapi sebagai kendaraan pengangkut wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting. Sahabat, tak terasa waktu semakin larut malam, suasana semakin sunyi. Apalagi bila sudah memasuki daerah pedalaman dan memasuki hutan, sinyal handphone semakin tipis dan timbul tenggelam. Mulailah hati ini merasakan pilu, tapi tetap gembira. Meskipun sunyi, tapi kami tidak sendiri. Ada beberapa kapal lainnya juga mencoba mencari sandaran dengan berkali-kali memancarkan sinar lampu remang-remang dan berwarna-warni, menambah hati semakin menikmati suasana malam. Mengapa begitu? Karena cahaya mempunyai caranya tersendiri untuk menghibur malam yang sunyi ini. Keren kan? Sahabat, yuk simak terus situasi ini. Untuk makan malam, kami tidak khawatir karena kualitas para juru masak sangatlah handal. Menu-menunya enak sekali, terutama masakan ikan-ikanan. Sudah barang tentu menu ikannya enak karena ikan yang diolah masih fresh. Thank you.
mangga. Dinner. Mbak. Selesai makan malam, dilanjut untuk mempersiapkan sarana tidur. Sepertinya para kru sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti ini, dan mereka merupakan tim yang solid. Dimulai dari persiapan kelambu yang berwarna pink dan biru. Begitu pula busa sebagai alas tidur. Kami sebagai tamu betul-betul dimanjakan dengan segala aktivitasnya.
Setelah semuanya siap untuk sarana tidur, maka perlahan-lahan semua lampu diredupkan untuk menghindari hadirnya serangga yang mencari cahaya lampu. Akhirnya, saatnya waktu untuk istirahat. Good night everybody, and have a nice dream. Sahabat, ada pepatah mengatakan, percayalah bahwa setiap gelap malam selalu diiringi terangnya pagi.